Bismillahirrahmanirrahim. Apa salah jika kita malas dalam bermajelis ilmu dan menganggap remeh? Ya salah. Dari tadi kita paparkan ikhwah sekali ya. Salah atau tidak, pertanyaan ini terlalu, ya kita katakan salah. Meremehkan majelis ilmu, bermalas-malasan menuju majelis ilmu, salah-salah. Salahnya kesalahan yang fatal. Kesalahannya kesalahan yang bersifat fatal. Dan ingat, Nabi SAW pernah bersabda, Inna Allah yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Allah benci kepada orang yang alim, punya ilmu untuk urusan dunia, bodoh untuk urusan akhiratnya. Dan ingat Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضُ عَنْهَا. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang disampaikan kepadanya peringatan, diingatkan dengan ayat-ayat Allah, kemudian dia berpaling. Ya, jadi kalau pertanyaannya salah atau tidak, salah. Dan kesalahan di sini kesalahan yang fatal, kesalahan yang besar. Nah, pelakunya harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, memohon ampun dan bersegera untuk mulai menuntut ilmu agama sebelum penghalang-penghalang dari kebaikan tersebut datang kepadanya. Allahu a'lam.